Diva Indonesia Ruth Sahanaya bakal menggelar konser tunggal bertajuk 40 Tahun Simfoni Sari Hati di Plenary Hall Jakarta Convention Center pada 22 Juni 2024. Ruth Sahanaya saat ditemui dalam jumpa pers mengaku sudah sangat rindu menyanyi dalam sebuah konser tunggal. Terakhir dia menggelar konser tunggal pada 15 tahun yang lalu. Konser yang digelarnya kali ini juga sebagai perayaan 40 tahun berkarir di industri musik Indonesia. Dalam konser tersebut, Ruth Sahanaya juga menggandeng beberapa penyanyi. Istri Jeffrey Woruntu itu bakal berkolaborasi dengan Afgan, Yura Yunita, Once, dan Silet Open Up. Selain itu, konser ini juga didukung oleh Untung Pranoto sebagai creative director, Bang Pren, CEO Rencana Production, dan Topati yang menjadi music director. Waktu yang dinanti-nanti tiba, akhirnya saya bisa mewujudkan keinginan saya untuk bisa mengadakan konser Topati 40 tahun saya berkarya. Nanti pada tanggal 22 Juni 2024 di JCC. Dan untuk saat ini kami sendiri sudah hampir persiapannya sudah kira-kira 70% sampai saat ini. Jadi saya benar-benar excited banget, udah gak sabar, pengen benar-benar nostalgia, bertemu langsung dengan semua penggemar-penggemar dan para tamu yang akan hadir untuk sama-sama bernyanyi bersama-sama dengan saya. Konsep kalau menyanyikan berapa lagu sih? Saya menyanyikan, jadi ada 21 production number, tapi ada 30 judul lagu di situ. Jadi 21 production number itu kan tidak lepas dari ada medley gitu. Jadi 30 judul lagu itu ada medley di situ.